Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idefar. Di sini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Oke nih, buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Jadi buat teman-teman nih, hari ini ada kabar gembira. Karena kenapa? Karena hari ini aku mau share aplikasi penghasil uang buat teman-teman yang pengen dapat cuan secara mudah dan yang penting kita rajin gitu ya untuk nge-share foto atau misalkan kita rajin untuk bertransaksi di aplikasi tersebut, dijamin kita pasti dapat duit atau cuan. Nah, aplikasi apa yang bakalan aku infoin yaitu aplikasi WannaBuy. Nah, jadi aplikasi WannaBuy ini adalah aplikasi yang menghubungkan kita ke seluruh marketplace yang terkenal, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, kemudian ada Amazon dan lain-lain. Pokoknya benar-benar marketplace yang memang terkenal dan banyak banget dikunjungi orang-orang untuk berjualan online atau beli barang online dan bisa bertransaksi di sana gitu. Terus aplikasi WannaBuy ini gimana sih gitu ya caranya kita supaya dapat duit atau dapat cuan dari aplikasi ini. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen dapat duit, pertama kita harus melakukan transaksi di WannaBuy ini. Jadi buat teman-teman nih yang pengen dapat duit, kita harus nge-share foto, kemudian kayak semacam jualan kayak gitulah, jualan barang. Nanti kalau misalkan kita ada transaksi, itu ada komisinya buat kita sendiri. Nah, kemudian selain komisi, kita juga dapat kayak voucher-voucher gitu. Di sana banyak banget voucher-voucher atau cashback yang bisa kita dapat kalau misalkan kita ada transaksi dengan menggunakan WannaBuy. Nah, kemudian berapa sih nominalnya yang kita dapat kalau misalkan kita melakukan satu kali transaksi? Untuk transaksi tersebut, cashbacknya atau misalkan uang yang kita dapat tuh macam-macam ya. Jadi semakin tinggi harga barang, itu uang yang kita dapat akan semakin banyak. Misalkan nih, harga barang yang kita beli 1 juta, nah itu cashback yang kita dapat lumayan banyak juga atau lumayan gede juga. Jadi buat teman-teman, semakin rajin kita jualan pakai aplikasi WannaBuy, nanti kita semakin banyak juga dapat cuan atau dapat duit dari aplikasi tersebut. Karena itu secara otomatis setiap barang pasti ada uang lebihnya gitu, pasti ada komisinya atau cuannya kayak gitu teman-teman. Nanti setelah video ini aku bakalan nge-share beberapa tutorialnya atau misalkan kayak cara daftarnya, kemudian cara transaksinya dan lain-lain. Jadi buat teman-teman simak video setelah aku ngejelasin aplikasi WannaBuy-nya ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan teman-teman sering banget gitu ya transaksi pakai berbagai macam marketplace, contohnya misalkan sering belanja di Shopee, sering belanja di Tokped, atau misalkan sering belanja di Lazada, daripada ribet punya 3 aplikasi sana sini buka sana sini, mending langsung aja di satu aplikasi yaitu di WannaBuy. Jadi di sana bisa langsung terhubung ke marketplace yang kalian pengen, ke Shopee bisa langsung terhubung, ke Tokopedia bisa langsung terhubung, mau ke Lazada bisa juga langsung terhubung. Jadi ini tuh kayak semacam memudahkan kita supaya kita bisa langsung transaksi di dalam sana gitu loh. Jadi nggak usah sana sini. Itu sih lebih ke keuntungan WannaBuy daripada kita harus ribet gitu teman-teman. Dan kemudian selain itu, yang paling memudahkan lagi, jadi kalau misalkan kita pakai aplikasi WannaBuy, hasil transaksinya itu atau hasil cuan yang kita dapat dari aplikasi ini bentuknya udah rupiah teman-teman. Jadi bentuknya itu nggak koin, kan mungkin ada beberapa aplikasi lain kalau misalkan kita dapat cuan atau misalkan dapat duit itu bentuknya koin. Kalau misalkan WannaBuy itu dapatnya udah rupiah. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan udah dapat hasil cuannya atau hasil transaksinya, kemudian kita dapat komisinya, itu bisa langsung ditarik karena bentuknya udah rupiah, bukan koin lagi kayak gitu. Itu lebih kayak ke keuntungan pakai aplikasi WannaBuy untuk cashbacknya atau untuk komisinya. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu caranya gimana sih dapat duit dari WannaBuy ini atau dapat cuan dari WannaBuy ini, langsung aja simak video berikut ini.
Oke teman-teman, jadi di sini aku bakalan kasih tutorialnya gimana caranya pakai aplikasi WannaBuy supaya bisa dapat cuan atau dapat duit ya teman-teman. Nah di sini kita akan masuk. Nah di sini udah ada menu kayak misalkan yang gabung di aplikasi ini tuh banyak banget. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, JDID, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Ada Sephora juga, Watson, Garnier, L'Oreal, Olay, Maybelline dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri ya. Karena aku belum daftar, jadi mari kita masukkan data kita terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan daftar terlebih dahulu, masukin nama seperti biasa, kemudian masukin email. Dan selanjutnya masukin password. Dan klik daftar. Oke, mungkin tadi aku salah, ada beberapa, mungkin ada nama yang sama kali ya. Jadi pas aku masuk itu username-nya salah terus gitu. Nah, di sini kita akan lihat ini ada akun aku. Terus misalkan kalau misalkan kalian mau pakai kode undangan, boleh pakai kode undangan aku FVIQOA. Nah, kemudian aku bakalan liatin dulu di sini banyak banget produk dari WannaBuy ini, dan di keterangan pinggirnya itu ada cuan. Nah, cuan itu maksudnya kayak semacam cashback dan semacam kayak penghasilan untuk kita gitu. Nah, aku bakalan ngasih contoh kalau misalkan gimana sih caranya kita transaksi atau misalkan share foto supaya kita dapat cuan dari aplikasi ini. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Kalau misalkan kita mau check out dari produk dan gimana caranya supaya kita dapat cuan. Nah, di sini ada NV Carbon Rod Steam, harganya itu 3.686.667. Dan ini adanya di Bukalapak. Nah, kalau misalkan kita beli sekarang nih, kita dapat cashback 18.433. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngebagiin gambar ini nih ke media sosial kalian, terserah mau Facebook atau misalkan mau Instagram dan lain-lain, itu kalian dapat cuannya itu 51.613. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan kalian mau beli barang dapat cuan, terus kalau misalkan kalian nge-share foto doang itu juga sama dapat cuan juga. Dan ini tuh kayak semacam cashback juga ya. Jadi kalian bisa simpen di sini dia di apa namanya? Nih, di cuan tertunda. Ini bakalan jadi tabungan kalian semasa kalian itu nge-share foto atau misalkan kayak beli barang dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang sering beli barang pakai WannaBuy, itu kalian bisa simpen cuannya itu di cuan tertunda kalian. Nah, kalau misalkan kalian udah dapet cuan tertunda, ini kan dapetnya tuh udah rupiah ya, bukan koin. Jadi kalian bisa langsung tarik. Nah, di sini akan di sini tuh bakalan ada keterangan kalau misalkan saldo udah ditarik, misalnya per bulan atau misalkan per minggu gitu. Terus misalnya produk yang kedua, kalian juga misalkan mau beli atau misalkan kita mau nge-share di media sosial. Nah, di sini kan harganya something copy paste breathable. Harganya kan list 158.015. Nah, kalau misalkan kalian beli sekarang itu cashbacknya 790. Tapi kalau misalkan kalian membagikan foto ini dan kemudian ada yang beli, itu harganya cuannya untuk kita itu adalah 2212. Jadi yang aku bilang tadi ya, kalau tadi kan aku kalau misalkan ngebagiin gambar untuk video yang tadi dapatnya sekitar 50 ribuan. Kalau ini kan cuma 2212. Jadi semakin tinggi harga yang ada di WannaBuy ini untuk harga produknya, kalau misalkan kita dapat transaksinya itu semakin tinggi juga cuan yang kita dapat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan harganya cuma 6 ribuan atau misalkan harganya cuma 5 ribuan, itu yang kita dapat juga cuma sedikit. Ini aja contoh Face Tonic harganya 6 ribu, yang cuan yang kita dapat itu cuma 84 perak. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian nge-share produk yang harganya mahal, cuan yang kalian dapat juga semakin mahal kayak gitu. Untuk produk WannaBuy ini.
Dan sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang pengen pakai kode undangan, kalian bisa pakai kode undangan aku yaitu FVIQOA. Jadi kalian bisa langsung pakai kode undangan yang tertera di sini. Oke semuanya, jadi tadi adalah video dari aku mengenai aplikasi WannaBuy. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.